Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, dikabarkan tidak tertarik untuk menjadi pengganti Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United saat ini. Kini, ada nama baru yang masuk dalam bidikan manajemen Manchester United. Sosok pelatih tersebut adalah Roberto Mancini, arsitek timnas Italia. Kabar tersebut diklaim oleh jurnalis Blaik Christian Falk via Sportmail. Ia menyebut MU belum lama ini telah mengontak Mancini. Akan tetapi, Man United dipaksa gigit jari. Pasalnya, Mancini menolak kans untuk menjadi pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Roberto Mancini disebut ingin fokus bersama timnas Italia sekarang ini. Ia ingin membawa Azzurri mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2022. Roberto Mancini sendiri jelas tidak asing dengan sepak bola Inggris. Ia pernah menukangi rival Manchester United, yakni Manchester City. Klub Liga Inggris Manchester United memiliki target baru untuk lini serang mereka. Setan Merah dilaporkan kini tertarik meminang Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Menurut laporan The Daily Mail, United kini mulai tertarik mendatangkan Vlahovic setelah mereka melihat sepak terjang sang striker di Liga Italia. Sejak musim lalu, Vlahovic menjadi rising star di Liga Italia. Ini dikarenakan sang striker punya ketajaman di atas rata-rata. Musim ini performa sang striker juga tidak menurun sama sekali, sehingga Manchester United menilai sang striker opsi yang bagus untuk mendapatkan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar tertarik meminang Vlahovic. Mereka mulai mengamati serius aksi sang striker di musim ini. Manchester United dilaporkan telah mengirim pemandu bakat mereka ke Italia. Ia mendapatkan tugas khusus untuk mendapatkan jasa sang striker. Sang pemandu bakat dilaporkan terus menonton pertandingan Vlahovic sejauh ini. Ia juga memberikan laporan berkala terkait sang striker. Vlahovic memiliki mahar transfer yang sangat tinggi. La Viola membandrol sang striker di angka 70 juta euro. Manchester United nampaknya harus menunda rencana perekrutan Mauricio Pochettino. Manajer asal Argentina itu dilaporkan baru tersedia di musim panas tahun depan. Menurut laporan Daily Star, Manchester United sudah menggelar pembicaraan dengan Paris Saint-Germain. Namun permintaan mereka untuk mendapatkan jasa Pochettino ditolak. Paris Saint-Germain menilai tidak ideal untuk berganti manajer di tengah musim. Mereka menilai itu bisa mengganggu kestabilan tim. Jadi mereka menolak tawaran Manchester United. Mereka meminta Setan Merah kembali di musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar, Paris Saint-Germain sebenarnya siap berpisah dengan Pochettino di tengah musim. Namun mereka terkendala masalah penggantinya. Paris Saint-Germain sudah punya satu kandidat ideal bagi Pochettino. Ia adalah mantan manajer Real Madrid Zinedine Zidane. Sejauh ini, Zidane dilaporkan masih enggan untuk menerima tawaran Paris Saint-Germain. Jadi, Paris Saint-Germain terpaksa mempertahankan Pochettino. Manchester United tidak bisa cuma-cuma mendatangkan Pochettino, karena sang manajer masih terikat kontrak hingga tahun 2023. MU harus membayarkan sejumlah uang ke Paris Saint-Germain untuk mempekerjakan Pochettino. Mereka harus menembusnya di kisaran angka 10 juta pound sterling. Klub Liga Inggris Tottenham Hotspur berpotensi kedatangan bek tengah baru. The Lily Whites dilaporkan mengajak Eric Bailly untuk pindah ke London Utara. Menukil The Express, Conte kini mengarahkan radarnya ke Manchester United. Ia dilaporkan ingin memboyong Eric Bailly dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Conte pada awalnya belum berencana mendatangkan bek tengah baru. Namun situasinya berubah di jeda internasional kemarin. Beknya Christian Romero mengalami cedera yang cukup parah. Ia berpotensi absen berbulan-bulan akibat cedera itu. Itulah mengapa Conte mulai berburu bek tengah baru. Ia menilai Eric Bailly di kandidat yang potensial untuk posisi itu. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Conte mengincar jasa Eric Bailly. Ia menilai bek Pantai Gading itu punya kemampuan di atas rata-rata. Antonio Conte menyukai gaya bermainnya. Dan ia juga tahu bahwa Eric Bailly ingin cabut dari MU. Sang bek kesal karena tidak mendapatkan jam bermain di Old Trafford, sehingga ia siap mendengarkan tawaran Tottenham jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkannya. Kontrak Eric Bailly di Manchester United masih cukup lama. Ia masih akan membela setan merah hingga tahun 2024 mendatang. Tottenham dilaporkan hanya perlu membayar sekitar 15 juta pound sterling untuk mendatangkan ex-Villarreal tersebut. Manajer Leicester City Brendan Rodgers kembali membantah spekulasi ia akan pindah ke Manchester United. Manajer asal Skotlandia itu menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh di Leicester City hingga akhir kontraknya. Menurut Brendan Rodgers, ia masih bahagia di Leicester City. Ia menilai klub ini memberikan tantangan yang bagus baginya. Ia menyebut bahwa proyek yang ia kerjakan berjalan dengan apik, jadi ia ingin melanjutkan proses tersebut. Brendan Rodgers mengakui bahwa Leicester City saat ini performanya tengah kurang oke, namun itu tidak berarti ia akan meninggalkan The Foxes layaknya kapal karam. Brendan Rodgers sendiri masih lama mengabdi di King Power Stadium. Ia masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Leicester City dilaporkan enggan berpisah dengan sang manajer, sehingga sangat sulit bagi MU untuk membajak jasanya. Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih RB Leipzig, Ralf Rangnick. Dilansir Daily Mail, Rangnick telah menyetujui kontrak 6 bulan untuk mengambil alih kursi pelatih Man United. Artinya pelatih asal Jerman itu bakal memimpin hingga akhir musim. Rangnick disebut dianggap sebagai alternatif ideal untuk mengangkat performa Man United setelah kesulitan mendatangkan Mauricio Pochettino dari Paris Saint-Germain. Rangnick disebut sudah pernah berkomunikasi dengan petinggi Man United, Ed Woodward dan John Murtough, sebelum mereka resmi menunjuk Luis Van Gaal dan Jose Mourinho. Kali ini Rangnick kembali berbicara dengan Woodward dan Murtough untuk masa depannya di Old Trafford pada Senin waktu setempat. Setelah 6 bulan tugasnya berakhir di Old Trafford, Rangnick akan menjalani peran sebagai konsultan selama 2 tahun bersama Setan Merah. Setelah sepakat menerima tawaran dari Man United, Rangnick langsung meninggalkan pekerjaannya di Lokomotif Moskow sebagai direktur olahraga dan pengembangan klub. Kendati demikian, juru taktik yang dijuluki Good Father sepak bola modern Jerman itu tidak bisa langsung memimpin Man United ke markas Chelsea pada pekan ke-13 Liga Inggris karena terkendala izin kerja. Pelatih berusia 63 tahun itu sebelumnya pernah melatih Hannover, Schalke, Hoffenheim, dan RB Leipzig sebelum pindah ke Lokomotif Moskow sebagai direktur olahraga. Jurnalis asal Italia yang jeli urusan transfer pemain dan pelatih sepak bola, Fabrizio Romano, juga ikut bersuara soal kesepakatan yang terjadi antara Man United dan Rangnick. MU saat ini menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih sementara sambil menunggu pelatih kepala resmi yang dianggap ideal untuk mendongkrak permainan Cristiano Ronaldo. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga melawan Chelsea. Setan Merah kemungkinan sudah bisa diperkuat Luke Shaw di laga ini. Menurut laporan tersebut, Luke Shaw sudah pulih dari cedera kepala yang ia alami, sehingga ia bisa bermain di laga ini. Luke Shaw mengalami cedera kepala di laga melawan Watford. Cedera ini merupakan cedera kambuhan setelah ia mengalami cedera serupa sebelum jeda internasional. Namun Luke Shaw dilaporkan sudah fit setelah diistirahatkan melawan Villarreal, sehingga ia siap bermain di laga ini. Meski Luke Shaw bisa bermain, MU bisa dikatakan tampil pincang di laga ini karena banyak sekali pemain mereka yang harus absen karena cedera. Paul Pogba dipastikan belum bisa bermain akibat cedera paha. Rafael Varane juga belum sembuh dari cedera yang ia alami. Mason Greenwood juga dipastikan absen setelah ia positif mengidap COVID-19. Sehingga kekuatan MU sangat terbatas di laga ini. Juara bertahan Serie A Inter Milan dikabarkan tertarik untuk menjadikan kiper MU yakni Dean Henderson sebagai pengganti bagi Samir Handanovic. Inter Milan tentu saja sudah mempersiapkan diri untuk berpisah dengan Samir Handanovic. Mereka sudah bergerak mencari pemain pengganti. Inter pun sudah mendapatkan pemain yang dirasa cocok menggantikan Handanovic. Kiper tersebut adalah pemain Manchester United, Dean Henderson. Kabar tersebut diklaim oleh Picajes. Inter Milan sendiri mengincar Dean Henderson karena sejauh ini ia cuma menjadi penghangat bangku cadangan saja di Old Trafford. Dean Henderson tidak mampu menyingkirkan David De Gea dari posisi inti kiper United. Sejauh ini kiper asal Inggris tersebut hanya bisa bermain di pentas EFL Cup.